Ranin udah ditembakin ke YouTube belum? Nin? Nih, nak. Oke, bentar. Udah. Udah. Mana link YouTube-nya mana? Link YouTube-nya. Kirimin dong sekarang link YouTube-nya. Dipin aja, aku dipin. Thank you.
Tadi aku kirimin, soalnya yang tadi tadi kirim beda sama yang aku kirim terakhir tadi. Soalnya yang do ini baru 7 orang.
YouTube-nya mah udah sama. Makam di sholat udah sholat tadi kan di jamak di bus. Thank you.
pulang kok. Rumah keluarganya masih berunding teh. Pas pagi-pagi sama Teh Stella kan di home concert. Masih berunding. Oh enggak bisa. Ini kalau malam berunding dulu ya. Udah dari kemarin, udah dari kemarin di sini. Terima kasih.
Purwono. Oh.
Prosesi pemakaman akan kita segera mulai, dan dari sini sepertinya akan kita bawa almarhum melalui pintu utama, terus berjalan ke samping sebagaimana kita sampai pintu samping kita sudah disiapkan, dan apabila ada anggota keluarga dapat membawa almarhum bersama-sama ke tempat pemakaman. Kami persilakan. Makam-makam tuh. Lurus.
pertanyaan dulu enggak ya? Kasih kesempatan. Terus ya, terus. Nah, udah rata nih jalannya terus. Turun. Ini capek bilang gantian ya. Harus turunan, harus turunan, harus turunan. Belakang ya, dari sana ya masuk. Ya. Ya. Mari bawa ke sana.
Nah, sekarang satu orang satu orang di bawah aja dulu. Awas anu pakai apa? Tarik. Thank you.
jangan. Nanti keluarga yang utamanya ambil tanah sedikit lempar ya kalau sudah mau ditutupi. Oh,
siap-siap ya. Selamat selesai jualan. Keluarganya ya. Dan prosesnya di sebelah sana. Jadi tidak mengganggu kita. Belum ada beberapa
proses lagi. Mungkin sebelum kita tutup prosesi pemakaman ayahanda kami, orang tua kami, keluarga kami, Bapak Profesor Dr. Ruli, yang pertama akan disampaikan atau perwakilan bagi kita semua. Nanti ada ya sepatah kata dari keluarga mungkin yang akan diwakili oleh Bapak Tama. Mangga Bapak Tama, dipersilakan. Terima kasih. Itu perwakilan dari putra almarhum Bapak Ruli, langsung oleh putranya Bapak Tama yang mewakili keluarga ya, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang mengantarkan almarhum Bapak Ruli sampai ke pemakamannya. Yang kedua, beliau berprofesi sebagai dokter, sebagai guru juga banyak disayangi ya. Terbukti hari ini yang mencintai beliau, yang menyayangi beliau, mengantarkan beliau sampai ke tempat peristirahatannya. Yang kedua, ada sambutan juga dari teman seprofesinya beliau. Dipersilakan kepada Dr. Lukman. Mangga. Oh, mari deh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya dan juga mewakili murid-murid beliau yang menurut kami Profesor Dr. Ruli Rusli ini adalah sosok tidak hanya sebagai seorang guru tapi juga sosok seorang ahli dan juga lebih tinggi lagi kami pikir beliau adalah sosok seorang pahlawan karena beliau ini sudah banyak menolong sekali banyak teman termasuk murid-murid beliau sehingga murid-murid beliau ini terangkat angkat dan martabatnya dan ini merupakan saksi dari kami bahwa beliau membawa berbagai kebaikan membawa berbagai pahala yang serta menjadi suatu jalan untuk kita bersama di atas sana dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kami juga dari institusi pendidikan saya kurang tahu ada yang saya ada beberapa sejawat ada juga dari institusi kesehatan dari rumah sakit Nusantara ini dari organisasi profesi yang beliau banyak bina Pernefri Perhimpunan Nefrologi Republik Indonesia lalu dari PAPI juga Persatuan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia dan juga berbagai organisasi profesi yang
merupakan hasil karya beliau saat juga Ina SH sesuai job hypertension, di mana beliau juga berperan membesarkan berbagai organisasi tersebut sehingga menjadi suatu organisasi yang sekarang berkembang dan menjadi ladang buah pahala bagi Profesor Dr. Uli Amasri untuk terus akan bertambah, berbuah, dan berkembang mengharumkan dunia kesehatan dan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Ini adalah suatu perjalanan bukan akhir dari perjalanan Profesor Dr. Uli, tapi awal dari legacy atau warisan juga yang diberikan oleh beliau kepada kami sebagai sejawat dan juga sebagai murid-murid beliau dan terutama kami di Pelabuhan juga sebagai anak-anak beliau. Hal tersebut tidak mungkin kami bisa bayar, tapi kami akan terus melanjutkan perjuangan ayah kami, pahlawan kami, guru kami, sehingga beliau tetap dikenal. Jasadnya tidak ada di bersama kita lagi, tetapi namanya akan berkibar terus bersama di dalam hati dan kepala kita. Selamat jalan, Profesor Dr. Uli Amasri. Jasamu tidak akan pernah bisa kami lupakan, tidak akan pernah bisa kami bayarkan, tapi kami akan lanjutkan terus perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada teman ini ya, teman sejawatnya yang telah mengucapkan beberapa kata kepada kita semua di sini. Sebelum ditutup doa oleh Ustaz, Bapak Ustaz Nurbayan, ada beberapa yang mungkin mesti disampaikan ya, bahwa ketika kita mengantarkan jenazah atau jasad keluarga kita, saudara kita, masuk pintu gerbangnya aja kita wajib mengucapkan assalamualaikum wahai ahli kubur, karena ketika kita wafat nanti atau kembali kepada Allah berbeda, karena matinya manusia itu berbeda dengan matinya makhluk Allah yang lainnya, karena matinya manusia itu adalah untuk hidup. Untuk sebagian orang bahwa sakaratul maut itu pemutus kelezatan dari kelezatan dunia. Tapi untuk sebagian orang lagi, sakaratul maut itu adalah awal dari kebahagiaan yang abadi. Karena hanya ada dua peristiwa pada saat kita wafat nanti. Yang pertama itu golongan kiri, yaitu orang-orang yang su'ul khatimah atau mati dalam keadaan yang kurang amalnya. Yang kedua, golongan kanan, yaitu orang-orang yang wafatnya husnul khatimah. Hanya mengingatkan saja istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, bertanya sampai berulang kali, wahai Rasulullah, sesungguhnya siksa kubur itu ada atau tidak? Kata Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya siksa kubur itu ada. Saking hebatnya peristiwa kubur itu, Utsman bin Affan, termasuk orang yang diberikan kabar gembira masuk surga, orangnya masih hidup. Beliau ketika membaca ayat-ayat tentang kubur, beliau selalu menangis. Sahabatnya bertanya, wahai Utsman, ada apa dengan engkau? Kata Utsman bin Affan, seandainya kita tahu gitu, alam barzah itu adalah pos yang pertama. Jika di pos tersebut kita selamat, maka di pos-pos berikutnya akan lebih mudah, kata Utsman bin Affan. Namun jika di pos pertama itu, di alam kubur kita sudah mendapatkan siksa, maka akan lebih berat kesananya untuk menjalani proses selanjutnya. Yang kedua, golongan kanan. Allah menceritakan di dalam Al-Quran dengan tegas kepada malaikat, jika kalian menjemput hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku, maka ucapkanlah assalamualaikum. Masuklah ke dalam jannah atas apa yang sebelumnya engkau lakukan. Itu perintah Allah kepada malaikat, sehingga bisa jadi kita menangis hari ini ditinggalkan oleh almarhum Bapak Ruli, tapi bisa jadi Bapak Ruli malah bahagia meninggalkan kita semua di sini. Karena janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa saat kembali nanti, Allah akan gantikan dengan rumah yang jauh lebih baik, dengan pasangan hidup yang jauh lebih baik,
termasuk dengan teman-teman dan putra-putra yang jauh lebih baik. Namun jika Allah takdirkan, ada tiga hal yang akan mendampingi kita. Yang pertama itu adalah amal jariah. Sudah terlihat ya, Pak Ustadz, amal jariahnya beliau luar biasa. Di dunia pendidikan beliau luar biasa. Kepada keluarganya beliau luar biasa. Kehidupan sosialnya juga beliau luar biasa. Itu amal jariah buat almarhum Bapak Ruli. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tadi kita sudah mendengarkan juga pernyataan dari teman-teman almarhum, dari murid almarhum, bahwa beliau sosok seorang guru yang banyak berdedikasi atau mendedikasikan hidupnya pada keilmuan. Yang itu akan membawa terus, selama ilmu itu dipakai, itu akan mengalir terus kepada almarhum di alam barzahnya. Dan yang terakhir, betapa luar biasanya dari mulai kita melakukan proses kewajiban dari yang hidup kepada yang wafat, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, lalu memakamkan, putranya terlibat langsung dan langsung oleh istrinya juga. Betapa luar biasanya cinta keluarganya almarhum kepada almarhum Bapak Ruli, dan semoga bisa menjadi keluarga yang abadi juga, berjumpa lagi ya nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Nurbayan untuk berdoa dan sekaligus menutup ya prosesi akhir dari pemakaman ini. Mangga kepada Bapak Ustadz Nurbayan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama berdoa syahadat beliau.
haji umrah beliau, wakaf beliau, dan kumpul tanah bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para syuhada, bersama para syuhada, tempat yang penuh kelimpahannya ke surga. Ya Rabbi, ya Rahman, jalan kumpul tanah kepada keluarganya, pintu ikhlas, pintu ridho, pintu tawakal, pintu kesabaran dan kesusibah ini. Allahumma dan nasarukan salamatan fitri, wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wa naqqina min nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Mau jadi amal ibadah, amin. Amal soleh bagi semua dan juga semoga dapat menghasilkan video menjadi silakan kepada bapak ibu yang pada para tamu jamaah di sini harus diangkat.